Ini nanti akan dibangun pusat informasi atau dan pusat data. Jadi siapapun yang membutuhkan data-data digital dari data konvensional nanti akan kita olah jadi data digital tuh nanti yang diolah oleh Kominfo. Dan apakah yang melengkapi yang teman-teman Pak Bupati saat ini pembangunan ini tahun anggaran ini kita sudah mencapai sekitar 85% tinggal finishing 50%. Insya Allah sebelum akhir tahun.